sebelum ianya disamakan oleh Abu Kamara. Kastan Hiera, untuk Sadir Ramdhani yang cuba mendapatkan kaki kirinya. Esu terlepas, Gabriel memberikan bantuan. Belakang ke sebelah kanan untuk Jeffrey Firdaus. Sataran yang baik kali ini. Dia rendahan, peluangnya terbuka. Kastan Hiera memanfaatkan situasi. Klub Kabut di hadapan pintu gol untuk kembali meletakkan Sabah di depan. Kali yang kedua berturut-turut. Bagi tahu Kastan Hiera meletakkan namanya selaku penjaring. Ya, saya rasa permulaannya pemain Kuching City tidak dapat membuat clearing yang jauh kan? Dan Jeffrey Chu menerima bola itu dan membuat cutback dapat kepada Darren Lock. Cuba membuat percubaan tetapi berjaya dihalang oleh pemain dan Telmo. Walaupun tamatan yang pertama tidak betul-betul ada di kaki dia, tetapi dia membuat follow up percubaan yang baik dan itu yang membuatkan pasukan Sabah dapat menjadikan gol. Dan saya rasa seharusnya pemain-pemain Kuching City mempersalahkan diri masing-masing kerana tidak dapat membuat clearing yang jauh dan itu yang membuat pemain-pemain Sabah berjaya memberi tekanan di bahagian kotak penalti dan dapat menjadikan gol melalui Telmo. Walaupun Badrul Afendi cuba untuk menghalang Telmo Kastan Hiera, tetapi agak lambat tindakan yang dilakukannya. Sekali lagi Kuching City terpaksa